بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا Saya maklumkan di sini pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang tuan-tuan beli yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca tafsir surah Yasin pada ayat yang ke-66. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqa. Afala ya'qilun. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat ayat yang ke-66. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-65, Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan mereka berkata kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki mereka memberi kesaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata di hari kiamat Allah tutup mulut, Allah biarkan tangan dan kaki ini bercakap. Tangan bercakap, kaki jadi saksi atas apa yang kita buat. Dan saya dah huraikan pada tuan-tuan, bukan setakat di akhirat kaki dan tangan ni boleh bagi tahu apa yang kita buat, sekarang ni pun kita dah boleh tahu manusia ni buat apa dengan cap jari dia. Nak tahu banyak benda ni dengan jari dia lah. Jari kita dalam dunia ni tak pernah sama di antara satu orang dengan orang yang lain. Cap jari kita tak sama. Kuku kita pun tak sama. Air tangan kita ni pun tak sama di antara satu sama lain. Sebab tu dia ada nama DNA. DNA ni boleh mari daripada hujung jari kita ni, enzim ni. Sekarang ni kalau kita nak tahu banyak maklumat tentang badan kita, datangnya daripada hujung jari kita. Nak cek kencing manis pun cocok pada jari. Ada dia pergi cocok telinga. Nah, pergi cocok pak telinga, pergi ambil darah, tak tahu. Tak, dia ambil hujung jari kita. Dia ambil di situ. Kita kalau nak cek kita punya jantung, kita koma tak sedar ke ICU ke, duduk dalam hospital, doktor akan ambil lekat pada jari kita. Maka keluarlah kita punya dekat parameter bacaan dia, BP berapa, jantung kita berapa. Daripada sini jari boleh bagi tahu. Sekarang nak start kereta pun ibu jari. Dulu nak start kereta jenuh pulas dengan kunci lah, tak payahlah. Dengan jari boleh start kereta. Nak buka kereta pun dengan jari kita. Yang polis buat forensik pergi cari orang pecah rumah, siapa yang duduk mencuri dengan cap jari itu, lama dah. Sekarang ni dengan jari. Rupa-rupanya bukan setakat boleh berlaku di hari kiamat. Di dunia sekarang pun tangan dah boleh bagi tahu banyak benda pada kita. Begitu juga dengan kaki. Kita boleh siasat orang melalui tapak kasut dia, tapak kaki dia. Kita boleh bagi tahu. Kalau tangan tak boleh bagi tahu, kaki akan bagi tahu. Saya kata dah tadi, kalau kita sakit jantung ke, koma ke, duduk dalam hospital, depa bubuh wayar dekat tangan. Kalau tangan tak boleh bubuh, pasal darah dah tak sampai, depa akan tukar pergi ke kaki pula. Kaki pun boleh bagi tahu dekat kita apa yang keadaan tubuh badan kita sendiri. Itu di dunia. Di dunia Allah Ta'ala ciptakan macam itu. Di hari kiamat Allah Ta'ala dalam ayat disebut, apa yang kita buat insyaAllah akan diberitahu oleh tangan dan kaki. Mulut diam. Kenapa tangan dan kaki bercakap? Sebab dua benda inilah yang buat. Dua benda inilah yang buat. Aku nak rompak lah. Dia kata aku nak rompak lah orang tu. Kalau kaki dia tak pergi, jadi nak rompak. Ha, dia sebut di mulut je.
aku nak raguklah rantai kalimah tu labuh sangat. Tapi kalau tangan dia tak ragut, jadi tak ragut? Tak jadi. Yang buat kerjanya ialah tangan dan kaki. Kaki yang start motor pergi ragut orang, telinga tak start. Ada orang start motor dengan telinga. Yang pulas minyak motor, tangan. Jarang orang pulas minyak motor dengan kepala. Ha, jadi yang akan buat kerja itu ialah kaki tangan. Sebab itu mana-mana orang yang buat kerja dipanggil kaki tangan. Ha, kilang Encik ada berapa kaki tangan? Ha, saya ada 100 kaki tangan. Kaki tangan tu maksudnya orang. Pasal apa dia tanya, kilang Encik ada berapa mata telinga? Dia tak sebut. Pasal yang buat kerja ialah kaki dan tangan. Baik, ayat yang ke-66. Walau nasya, walau dan jika. Walau dan jika. Bahasa Melayu pun walau juga. Ha, dan, wa tu dan, lau tu jikalau. Dijadikan dan jikalau. Orang Melayu tu ambil jadi walaupun begitu. Ha, dia tiru sekali. Padahal wa dan lau jikalau. Jikalau abang merindu tu jikalau kan. Sebutlah oh namaku. Lagu apa ya? Tahun 58. Walau nasya, dan kalau kami nak. Na tu Allah. Na tu domir kepada ganti nama Allah. Na kami. Sya'u. Dan jikalau kami nak. Latamasna ala a'yunihim. Kami hapuskan atas penglihatan-penglihatan mereka. Allah Ta'ala kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni banyak. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat pokok-pokok. Sampai Allah kata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira. Nak ambil kalimah-kalimah Allah ni, ambil air laut tu. Air laut sekarang ni ada 7 lautan yang besar. Didoublekan lagi 7 lautan yang besar. Jadi dakwat, pokok-pokok dalam dunia ni jadi pen, dicelup jadi dakwat laut. Ditulis kalimah-kalimah Allah, tak habis lagi tulis kalimah Tuhan. Punya banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan. Kata Allah, salah satu nikmat yang Allah Ta'ala buat di sini ialah a'yun, mata. Ainun, mata. Antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah mata. Sekarang saya tanya pada tuan-tuan, nak 1 juta ke nak buta? Cita-cita. Ha, ni 1 juta. Tapi 2-2 mata kena pergi kat saya. Jadi buta macam Kasim Selamat. Nak duit ke nak mata? Nak mata. Eh makcik nak duit ustaz? Buatlah. Duit ada tapi kalau tak nampak nak buat apa? Mak, duit mak tu, ayah beli kereta mak lah. Wah lah mak, elok mak jual mata mak dapat beli kereta. Nampak macam mana? Dapat tengok boleh macam mana? Tak dapat tengok, buta. Nikmat tu sebab tu Allah Ta'ala sebut nikmat mata. Hei, kita ni tiba-tiba pitam rasa apa? Gelap mata, tak nampak. Hei, menggagau. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, kami boleh butakan mata kamu dalam sekelip mata. Tengah-tengah celik, tiba-tiba buta. Tuhan boleh buat. Siapa yang boleh mencelikkan kamu? Saya ada ustaz, nama dia Dr. Ismadi. Doktor mata. Itu cerita Kasim Selamat. Ada orang, otak mata dia ni, otak dia mati. Otak ni. Kita ni kena syukur. Sebab apa kena bersyukur? Pertama, sebab kita boleh tengok. Bila kita boleh tengok, ya Allah cantiknya keindahan alam. Cantik tak tengok keindahan alam? Pi tepi pantai cantik. Wahai kawan-kawanku, semuanya ke pantai. Itu lagu tahun 68. Mata tu cantik tengok. Wahab, Wahab tu lagu tu lah. Siapa nama Wahab untung dalam lagu tu. Tuan-tuan mata. Nikmat. Yang kedua, nikmat nombor 2, ada air mata. Kalau air mata tak ada, rosak kita. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita mata tu ada air.
Bila ada air kita tak sakit, kita tak perit, saraf kita okey. Orang yang mata dia tak ada air, saraf dia kering. Bila saraf dia kering, dia sakit mata. Mata kita berair. Berair itu nikmat. Nombor tiga, nikmat pada mata itu apa? Dia boleh kelip, dia buka. Kelip, buka. Kelip mata. Cuba tuan-tuan. Tak berkelip. Lenguh tak? Hai, kau nak minang tak jadi oh. Ha, makcik tu main minang anak Lara. Anak nama apa? Nama Siti. Tak berkelip. Lari dah makcik tu. Kamu ni robot ke apa? Ha, tapi kalau berkelip banyak sangat pun orang lari. Kamu nama apa? Siti. Ay, dia ni. Bateri habis ke apa ni? Sebab itu bila kita berkelip, kita buka. Bila kita kelip, kita buka. Itu nikmat. Kelip mata tu nikmat. Bayangkan tuan-tuan kelip, tak buka-buka. Tuan-tuan pejam mata tak boleh buka. Ha, pejam mata tak boleh buka. Saraf rosak. Kena angkat kelopak. Mok, pasal pun mata ni. Ada orang yang bila dia pejam, dia tak boleh buka. Sebab saraf dia dah rosak. Dia kena ambil mancis api, pergi tongkat. Jadi kita sekarang ni buka boleh, pejam boleh, celik boleh, semua boleh. Itu nikmat. Mengalir air mata pun boleh. Mengalir air mata tu nikmat. Orang yang menangis tu hilang tension dia. Dengan sebab dia menangis itu, dia lepas tension dia. Sebab tu kalau anak kita menangis, biarlah. Ha, nangis puas-puas, nangis puas-puas, biarlah. Kalau anak dara kita menangis putih cinta, nangis puas-puas. Lepas dia puas-puas menangis, insyaAllah dia tak menangis dah. Ataupun dia buta ya. Pasal menangis kerap sangat. Jadi semua ni nikmat. Allah kata, aku boleh buat. Dalam masjid kita hari ini, kalau Tuhan kata butakan seluruh masjid Serdang Permai ni, semua boleh jadi buta. Apa akan jadi pada kita? Kalau saya buta, kita punya bendahari buta, tu imam buta, akak-akak semua buta sekarang ni, agak-agak jadi apa? Duh, dalam masjid ni jadi apa? Ha, tu yang Allah sebut fastabaqus sirat. Berlumba-lumbalah mereka mencari jalan. Woi, apa hal buta ni? Hang belaga aku belaga hang. Ada yang belaga kipas, ada yang belaga cermin, ada belaga dinding, ada yang menangis, ada yang duduk saja. Allah boleh buat dalam sekelip mata. Bila jadi buta, fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Maka betapa mereka boleh melihat. Tuhan boleh buat. Jangan kata Tuhan tak boleh buat. Tuhan buat sekelip mata je. Bila dia butakan kita satu masjid, meraba-raba kita. Sekarang Allah Ta'ala bagi nikmat, tak payah meraba. Tapi kalau belaga juga, itu saja mungkin ada. Ya, kita dah ada dah. Sekarang tak payah dah, mata jelas. Yang hampir belaga cermin tu buat saya apa? Ya, dulu-dulu orang pasang cermin pintu ni, dia tak ada rail hitam. Orang tak pasang, pam belaga. Ha, sekarang ni dia perbuh warna-warna dah dekat cermin. Kadang-kadang bukan setakat orang belaga, burung pun belaga. Kesian kat burung. Dia ingatkan laluan, rupa-rupa cermin. Kawan laju tu, pong. Pening burung tu, setengah jam. Itu ingat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, nombor satu ialah nikmat mata. Jadi jaga nikmat mata. Bagaimana yang kata jaga nikmat mata? Baca Quran. Tengok Quran. Tengok mak. Tengok pak kalau pak masih hidup. Tengok Kaabah. Kalau tak ada Kaabah, tengok gambar Kaabah. Tengok muka orang alim. Tengok muka suami. Tengok muka isteri. Kalau dah tak ada suami ustaz, kahwin lain. Tengok pokok, tengok alam. Tengok yang Allah Ta'ala ciptakan yang halal-halal. Kita tengok benda-benda itu, kita dapat pahala. Tadi saya mengajar satu pejabat, dia berbubuh dalam akuarium ikan kaloi. Saya tengok ikan kaloi. Ya Allah, cantiknya. Cantiknya. Dia tengok saya, bibir ikan kaloi kan tebal. Tengok lagu tu. Saya kata, ya Allah, cantiknya Allah Ta'ala ciptakan. Mata kecil je, bibir tebal. Tak larat berenang, gemuk. Saya bercakap dengan dia, itulah makan banyak dah gemuk, tak lalu berenang lah. Dia tengok muka saya. Orang-orang tengok ustaz ni gila ke apa ke?
Saya suka tengok ikan cantik, ikan kelisa cantik, ikan laga cantik, ikan kaloi cantik. Tuan-tuan tahu tak, ada orang yang mok ada ikan kaloi. Bawang putih, bawang merah. Itu filem tak betul, cerita gila. Ada ke mok ikan kaloi tuan-tuan? Lalu mari nasi maluku, sayur keladi untuk bondaku. Si ikan kaloi lo kesian tuan-tuan. Ada kemok ikan kaloi gila ke apa ke? Jadi tuan-tuan kita tengok nikmat Allah tu besar tu, kita kata Masya Allah, sempurnanya ciptaan Tuhan. Dapat pahala, dapat pahala tuan-tuan. Pasal kita puji ciptaan Tuhan. Yang dapat dosanya nengok per orang. Duk tengok peha orang, tengok aurat orang, tu yang dosanya. Sebab tu kita duduk dalam kampung ni, alhamdulillah semua orang Islam syukur pada Allah. Ya, tak ada masalah. Jadi akak-akak ni jangan tengok laki orang, tengok laki kita. Ni kadang-kadang laki orang basuh motor, tak ada baju, seluar saja. Kita ni pantang tengok, tengok dia pula. Tengok dia pula, ya Allah, bulu dadanya daripada perut sampai ke muka. Kita tengok suami kita pula, bulu apa pun tak ada, ya Allah, kata dia. Yang ini jadi rosak ni. Laki aku piano je. Yang kata tak boleh tengok orang ni bukan setakat masa dia hidup. Masa dia mati pun, kalau dia aurat pada kita tetap, kita tak boleh tengok. Kalau masa dia hidup pun kita tak boleh tengok, apatah lagi kalau dia sudah mati. Lagi-lagi tak boleh tengok, pasal dia tak boleh mengelak diri. Kalau kita tengok orang tak pakai baju, dia tengah pasal motor, dia tengok orang sebelah ngendak dia, dia boleh lari pasal dalam rumah, dia malu. Tapi kalau mayat, kita tengok mayat Pak Luman mati, kita tengok waktu dia mandi mayat, kita tak boleh tengok. Ya, tengoknya orang yang mandi mayat je, ataupun isteri dia tengok lah. Ini apa hak jiran tetangga sibuk nak selok plastik biru nak tengok juga mayat apa hak? Sebab tu kalau boleh, kita kalau mandi mayat dalam rumah kita, kalau boleh mandi mayat dalam bilik tidur kita, tak ada siapa tengok mayat kita. Bawa kantong mandi mayat tu, usung dalam bilik tidur, mandikan dalam bilik tidur kita. Yang tengok anak kita, tukang mandi mayat, ataupun suami kita atau isteri kita, sudah. Yang lain-lain jangan sibuk, duduk diam-diam. Tapi kita sekarang ni buat rumah tak ada bilik mandi luar. Bila mati semua pasang plastik biru depan. Kawan ni selok, kawan ni nengok, kawan ni tengok. Akhirnya dia nampak aurat. Dia kalau boleh pesan pada suami kita, abang kalau yoh mati bang, mandi dalam bilik tidur ya. Bawa ke tempat mandi masjid tu, masuk dalam. Tapi takut ustaz, malam kan dia datang. Allahuakbar. Apa datangnya, dia sudah pindah ke alam lain. Tak ada lah seram, rasa macam dia mandi ustaz biarlah dia. Kita kadang-kadang perasan tu akhirnya jadi susah pada kita. Dah mati, dia tak ada hubungan dengan kita dah. Dah dia ke alam lain, kita ke alam lain. Baik, itu mata nombor satu. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Dan kalau kami nak, walau nasya', dan kalau kami nak, lamasakhnahum, kami akan ubah rupa mereka, ala makanatihim, famastata'u mudiyan wala yarji'un, mereka tidak mampu berjalan terus dan tidak pula dapat kembali. Allah Ta'ala kata kami boleh ubah. Sekarang kita boleh berjalan? Boleh. Berlari? Boleh. Merangkak? Semua boleh. Kalau kami nak, kami boleh jadikan kamu mundur tak boleh, maju pun tak boleh, kamu duduk je di situ. Allah boleh jadikan kita lumpuh. Allah boleh jadikan kita stroke. Berapa ramai sahabat-sahabat kita, suami kita, isteri kita, sekarang anak kita, opah, tok wan kita sakit. Dulu main bola, sekarang tak boleh main bola, kena Parkinson. Dulu bertinju kuat, sekarang Parkinson. Tuhan boleh buat. Sah je Tuhan buat. Dulu ya Allah,
lari laju Yaman. Sekarang dua-dua belah kaki tak boleh bergerak. Dulu sihat, panjat rumah, jatuh sekelip mata je, sebelah badan lumpuh. Tuhan boleh buat. Maka kata Allah, kalau kami buat, siapa yang boleh menjadikan kamu boleh bangun berjalan balik? Ini dia. Allah Ta'ala sebut pada kita, nikmat yang Allah Ta'ala bagi nombor dua selain pada mata, ialah nikmat bergerak. Bergerak ni nikmat, tuan-tuan. Kalau kita duduk atas katil, tak bergerak jadi apa? Kencing manis naik, badan jadi gemuk, perut jadi boroi. Duduk tengok siling, jemu tak? Jemu. Tengok TV, jemu. Kita nak bergerak. Nak bergerak kita, kalau tak boleh bergerak di luar rumah, dalam rumah pun jadilah. Bergerak pergi ke dapur, sekejap lagi pergi cuci bilik mandi, sekejap lagi tengok kipas rosak dia ganti. Seronok dia. Dia tengok pokok bunga tak bersiram, dia siram. Dia tengok daun banyak yang tak disapu, dia sapu. Seronok orang berjalan. Kalau berjalan dalam rumah pun seronok. Kalau berjalan pergi wang kelian, pergi ke nilai, lagilah seronok. Ni orang berjalan pergi ke Mekah, buat haji, buat umrah, lagi seronok. Saya bila dengar laporan berita ni, persiapan daripada pihak tabung haji telah siap segala-galanya, hanya menunggu jemaah untuk sampai ke Madinah. Mereka akan ditempatkan di Hotel Mubarak dan hotel yang berhampiran dengan Masjid Nabawi. Dengar macam tu pun seronok lah. Terbayang-bayang macam kita yang duduk sana. Pihak tabung haji mengesahkan bahawa mereka telah menyiapkan hanya menunggu jemaah untuk datang ke Madinah sahaja. Ya Allah, rasa kita pun nak pergi juga. Seronoknya jiwa kita tu. Ini dia. Tapi kalau sudah tak boleh berjalan, nak ke haji ke, nak ke Mekah ke makji, boleh otak kamu. Aku bukan kata nak ke Mekah ke beli ayuh, aku tak boleh pergi, kamu cuma beli aku je. Tension. Sebab itu orang yang tak boleh berjalan, kadang-kadang dia marah isteri dia. Cepatlah nasinya mana? Ya Allah, lembab. Padahal siapa yang lembab? Dialah lembab, jalan pun tak boleh, cakap banyak pula. Tapi dia duk marah isteri dia. Kadang-kadang dia marah isteri dia sampai dengar jiran-jiran. Cepatlah aku lapar ni. Lambat tu, hege-hege. Tak padan dengan lumpuh. Kalaulah isteri tu tinggalkan dia. Isteri ni ambil air, ambil tisu, ambil kain, basuh berok dia. Basuh berok. Pakai pampers dekat dia, ya Allah, sabar je lah. Tapi tangan suami tu laju je nak tampak isteri dia. Ada isteri yang sabar bela suami macam itu. Ya. Sampai isteri dia kata kalau boleh mulut dia lumpuh sekali kan bagus. Ini tangan kaki je lumpuh, mulut popet. Banyak pahala tu. Akak-akak kalau dapat suami macam itu, akak-akak bela, ya Allah, besarnya pahala. Tapi jangan merungut. Jangan merungut, tak guna punya jantan, jangan. Sabar, sabar. Allah bagi pahala. Kalau kita ada isteri macam itu, sabar. Allah bagi pahala. Isteri diuji dengan breast cancer. 20 tahun. Sikit-sikit-sikit dia makannya breast. Lama-lama habis belah. Sikit-sikit-sikit-sikit dia makan pula belah kanan pula. Habis dua-dua belah. Suami bela. Nikah lain pun tidak, cari lain pun tidak, pasang lain pun tidak. Bela ngantor ke hospital, ambil hospital, tidur berjaga, ya Allah. 20 tahun meninggal. Berapa banyak pahala? Banyak pahala tuan-tuan. Tapi kena sabar dan redha lah. Allah kata kami boleh buat. Dalam sekelip mata, tangan kita yang boleh angkat, tiba-tiba tak boleh bergerak. Tuhan boleh buat. Kaki kita yang boleh melangkah, Tuhan boleh buat. Sikit saja. Hanya dengan satu urat tersilap, kaki tak boleh melangkah. Dengan satu urat saja tersangkut dekat tengkuk, sudah tak boleh tengok. Kita duduk gelak-gelak-gelak, pruk, bunyi itu pruk. Wih, bunyi apa itu? Lepas tu langsung tak boleh tengok. Abang, apa? Kata dia, sudah tak?
Apa yang abang ni macam robot? Entahlah. Aku tak boleh kona tengkuk aku. Ha, macam mana tuan-tuan? Nak bawa kereta pun susah. Steering tak bergerak. Kita sekarang nak tengok orang kiri kanan, nak kona, nak masuk simpang, kita tengok kiri kanan. Kalau dah tengkuk tak boleh bergerak, tuan-tuan nak tengok macam mana? Susah tuan-tuan. Ingat senang, ingat susah ke Tuhan nak bagi macam itu? Tak. Senang sangat. Hanya dengan putus satu urat. Dia darah tinggi, urat dia tegang, tak pantang pula, makan macam-macam, daging tiap-tiap hari, putih. Bila putih macam mana nak sambung tuan-tuan? Cerita. Boleh tuan-tuan pergi jumpa doktor, sambunglah balik doktor, dah tahu wayarnya putih. Orang gila pun bukan senang tuan-tuan, wayar je putih. Boleh tuan-tuan sambung balik, udah. Dengan rahmat Allah saja tengkuk dia sihat. Kadang-kadang bila kita mengurut, menguruklah mula-mula boleh berjalan. Lepas-lepas mengurut, langsung tak boleh berjalan. 10 wayar dia putih. Ha, jadi jaga-jaga. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni dalam sekelip mata Tuhan boleh buat. Dan bila Tuhan bagi kita ni sesuatu ujian, dengan lumpuh, dengan sakit, bergerak tak boleh, mengundur tak boleh, maju pun tak boleh. Baik, nombor 3. Allah Ta'ala sebut, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa man, wa apa makna? Dan man, siapa? Man, bahasa Arab man, siapa? Kalau lori, man juga kan, jenis lori man. Orang Melayu kalau man, orang. Orang Hindustan kalau man, perasaan. Satu perkataan banyak makna. Man, siapa? Man, laki-laki. Man, lori trailer. Man, bahasa Urdu, perasaan. Ya, perasaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan, mere men, perasaan saya. Mere men, nampak? Panjang je man dia. Perasaan saya. Okey, perasaan saya tu. Allah ni Maha berkuasa. Satu perkataan banyak maknanya. Baik, kata Allah, waman dan siapa? Nu'ammirhu, kami panjangkan umurnya. Panjang umurnya, kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalq, maka dia akan menjadi, kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya yang awal-awal. Allah Ta'ala kata, kalau siapa-siapa yang umur dia panjang, Allah Ta'ala kata kami akan jadi dia macam dia mula-mula lahir. Cuba tengok budak yang mula-mula lahir, dia berak di mana? Di pampers, di kain, di seluar. Manusia kalau umur dia panjang, dia jadi nyanyuk. Dia berak di mana? Kain seluar dia. Kena pakai pampers orang tua. Sama tak? Sama. Budak-budak lahir ada gigi. Orang tua kalau dah panjang sangat, tak ada dah. Tinggal gigi palsu je. Itu pun nasib baik pakai Polident. Sebab itu bila dia dah tua, gigi tak ada dah. Anak-anak dia semua cabut gigi dah. Rendam dalam gelas. Takut nanti dia telan gigi palsu dia. Dah tua, tak ada gigi dah. Cabutnya gigi buh. Jadi tuan-tuan, kalau anak-anak cabut gigi tuan-tuan, buh dalam gelas, itu tanda-tanda tak lama. Kena insaf diri. Budak-budak yang baru lahir, bila dah tak ada gigi, boleh makan ayam? Boleh makan nasi? Mereka makan apa? Kanji. Orang tua-tua kalau dah tak larat sangat dah, mereka tak bagi burger dah, tercekik mati. Mereka bagi bawa, mereka bagi kanji. Budak-budak kecil, kalau dia nak, dia buat apa? Dia menangis. Orang tua yang dah nyanyok, kalau dia nak, dia menangis juga. Apa boleh buat? Budak-budak kalau dia nak satu-satu benda, mak dia tak bagi, apa dia buat? Kaki dia kerah. Monta-monta, kaki kerah. Tentang bawa anak pergi supermarket. Nak, nak atramen, nak atramen. Kita kata, dah banyak di rumah.
Bapak kamu buat tromen juga, kata dia. Nak yang itu, nak yang itu. Dia buat kaki keras. Opah dia heret budak tu. Kaki dia lembek tak? Turun tangga pun pak, 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 pak. Itu budak kalau dia nak. Orang tua yang nyanyuk, kalau dia nak macam itulah. Dia dah tak boleh ingat. Allah Ta'ala sebut, afala yaqilun. Apa kamu tak berfikir? Budak-budak kalau dia dah boleh bercakap, kita faham. Kadang-kadang kita tak faham. Adik cakap apa, dik? Mama tak faham. Orang tua-tua kalau dia nyanyuk, tak faham dah. Saat dia cakap ni, saat dia cakap ni, dia tak boleh pakai dah. Kadang-kadang dia pakai kain ihram. Nak ke mana ni ayah? Haji lah. Haji apa bendanya? Bulan puasa ayah. Oh, dia turun pakai ihram. Serupa dengan budak-budak. Allah Ta'ala kata, kalau kami panjangkan umur kamu, niscaya kamu ni akan jadi macam kamu mula-mula dilahirkan. Orang dilahirkan pakai bedak tak? Bedak-bedak kecil. Orang tua-tua pun bila dah tak larat, anak-anak pakai bedak sejuk. Budak-budak kecil bila lahir, siapa mandikan? Orang mandikan. Kita ni bila tua, siapa nak lap, siapa nak mandi? Kalau dah lumpuh semua, kalau dah nyanyuk semua, anak ke pembantu rumah akan mandikan. Sama macam budak-budak. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu tak berfikirkah? Kamu tak tanyakah kamu kan jadi macam itu? Mata tak nampak, telinga tak dengar. Budak-budak yang mula-mula lahir, dengar tak? Tak dengar. Mata nampak tak? Tak nampak. 2-3 hari, 2-3 bulan lepas tu baru nampak, baru dengar. Macam itulah orang tua-tua. Telinga tak dengar, mata tak nampak. Budak-budak kalau pak tak payah, dia jadi apa? Merajuk. Mak tak peduli jadi apa? Merajuk. Orang tua-tua adalah orang yang cepat, cepat merajuk. Tak balik raya pun menangis. Bila anak kita nak balik ni apa? Sabarlah. Nanti baliklah dia tu. Dah 2 tahun lah bang. Getik benar saya tengok tuan-tuan. Tak balik raya pun menangis. Apa lah. Lemah tuan-tuan. Leceh kita ni. Ya, saya cukup lemah saya tengok baru ni. Hak baru ni saya tengok satu rancangan askar. Ya, pengalaman dia beraya dalam hutan. Wartawan temu ramah dia, apa perasaan beraya dalam waktu bertugas dalam hutan ni. Saya teringat anak saya, isteri saya, askar boleh menangis apa? Eh? Kalau saya nak umar hidup tuan-tuan, dia pecah je askar. Askar mana boleh menangis, ingat lemang. Apa kenangan yang paling manis sekali ketika beraya di kampung? Saya teringat lemang dan main meriam lah itu dia. La ilaha illallah. Askar ni kena kuat semangat. Dia bukan boleh menangis. Ini sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Tak layak jadi askar. Askar kena semangat kuat. Baik. Wama allamna. Wama. Wa apa makna? Dan. Ma. Ma. Tidak. Dan tidak. Ma tu tidak. Ma ni banyak makna. Satu nama dia apa? Ma ismuka. Apa nama kamu? Yang kedua, ma tu maknanya apa-apa. Apa-apa lah, apa-apa aja lah ma. Ha. Wa ma khalaqtul jin, nombor 3. Ma tu maknanya tidak. Jadi ma ni banyak makna. Nombor 1, ma maknanya apakah. Ma nombor 2 maknanya apa-apa. Ya. Ma nombor 3 maknanya tidak. Ma muskilah, ma fi muskilah, ma fi muskilah. Tidak ada masalah tadi. Ma. Ustaz kalau mama orang. Ya, mama cok papa grill. Mama tu mak lah. Jadi di sini Allah Taala sebut wa ma dan tidak. Allamnahu dan tidaklah kami mengajar dia. Dia tu siapa? Nabi Muhammad. Dan tidaklah kami mengajar kepada dia asy'ara, syair. Wa ma yambagilah, dan syair tidak layak bagi Nabi Muhammad. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun kerana
Mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu baca Quran. Quran itu adalah syair. Orang-orang kafir kata Quran ni syair. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Adalah Tok Guru Bahasa Arab mengajar dia. Itu yang syair dia sedap. Allah turun ayat, Allah kata kami tidak pernah mengajar Nabi Muhammad syair. Dan syair tidak layak bagi Nabi Muhammad. Syair ini terbahagi kepada beberapa jenis syair. Pertama, syair lara. Syair yang sia-sia. Yang ini lara. Tak berpaedah. Andainya dapat ku gumpal awan, kan ku tulis namamu di langit biru. Biar semua orang membaca namamu di sana. Henti ingatlah. Nak nulis kat whiteboard pun susah. Tambah nak gumpal awan, nak tulis nama. Tak payahlah. Ini contoh syair yang merapu. Ya, masihkah kau ingat kita berlari-lari mencari pelangi? Lalu hujan turun, kita basah bersama. Kita basah bersama. Tak payah mencari pelangi. Buat apa? Dia bukan boleh dapat tangkap. Dia cahaya. Ini bentuk syair yang merapu. Ya, memuji manusia yang bukan selayaknya. Memuji manusia yang bukan selayaknya. Ku pertaruhkan jiwa ragaku hanya untukmu. Delailah. My, my, my. Delailah. Tu, Tom Jones. Ya, ada orang minat Tom Jones. Satu lagi Tom Yam. Yang kedua, syair yang bagus. Syair menaikkan semangat untuk berjihad. Wahai sahabat-sahabatku, di belakang kamu adalah lautan. Di hadapan kamu adalah musuh. Dan di sebalik sana adalah jihad. Fi sabilillah syahid. Nah, tu macam tu tak apa. Syair macam tu tak apa. Kepada muka kasih, aku serahkan jiwa dan raga. Juga segalanya hanya untukmu Tuhanku. Ha, tak apa. Ha, syair macam tu tak apa. Ni syair merapu ni. Andaikan matahari terbit dari barat, cintaku tetap padamu. Astagfirullahalazim. Ha, ini contoh syair-syair merapu. Syair merapu macam inilah yang tidak layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak mau syair-syair yang merapu-rapu, yang merosakkan akidah, yang tak ada makna. Kita nak syair-syair yang bagus. Syair yang menaikkan jiwa kita. Aku menerima sepasang rama-rama yang keras di dalam kotak berkaca sempena hari jadiku. Sebenarnya aku tidak gembira menerimanya. Aku lebih gembira melihat rama-rama itu terbang bebas di pesta hari jadiku. Ha, itu sajalah tu syair. Faham ke? Aku menerima sepasang rama-rama dalam kotak berkaca di pesta hari jadiku. Sebenarnya aku tidak suka menerimanya. Kerana aku suka melihat rama-rama itu terbang bebas di pesta hari jadiku. Kan dulu-dulu orang suka ambil rama-rama dalam kotak kaca, cermin, hadiah ke orang. Cantik tak? Cantik. Tapi kita dah bunuh rama-rama. Dah mati. Baik kita biarkan dia bebas terbang. Lagi bagus. Ah, syair macam itu tak apa. Baik, Al-Quran ini bukan syair. Kerana syair banyak salah. Quran tak pernah salah. Syair ini jemu. Syair ini jemu. Al-Quran tidak pernah jemu. Lagu ni sedap macam mana pun, lama-lama jemu juga. Walaupun sedap. Dia memang kata lagu P. Romli itu sedap. Kalau tiap-tiap hari tuan-tuan dengar jemu juga. Dalam air ku terbayang wajah adikku yang ku put.
Kalau tuan-tuan tengah sedih lah, tuan-tuan sepak lah lagu radio tu. Kalau tuan-tuan tengah duk hilang barang, barang mas hilang, suami menyanyi lagu tu, dalam air. Orang hilang barang mas, duk dalam, dalam, dalam. Tengok tu, itulah dia ciptaan manusia. Kita jemu tengah-tengah duk dalam-dalam air, mati orang. Dia duk dalam air juga, anak mati dalam air. Abang ni anak mati pun abang duk menyanyi lagi. Tapi kalau ayat Quran, hilang barang. Hilang barang manalah barang mas saya ni abang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. InsyaAllah abang baca lah Quran banyak-banyak. Abang baca lah Yasin. Qul huwallahu apa baca Yasin lah. Disuruhnya baca Yasin. Tak adanya jemu baca Yasin tu. Mati baca Yasin, susah hati baca Yasin, dia menenangkan jiwa kita. Ha, sebab tu syair-syair ni kadang-kadang kita berjemu dengarnya. Walaupun tiap-tiap hari mula-mula sedap, lama-lama dah tak sedap. Tapi Quran ini dia akan sedap sampai bila-bila. Sebab tu bila kita baca Quran, bawa dalam semayang, tak ada jemu baca Fatihah. 17 kali sehari semalam kita baca Fatihah, ada jemu. Pergi ke Mekah, Fatihah. Datang ke masjid, Fatihah. Duduk di rumah, Fatihah. Semayang sendiri, Fatihah. Tuan-tuan tak ada cadangan ke nak tukar ayat lain? Semayang tukar ayat lain, macam ayat lain lah pula. Mok, sudah Fatihah, macam apa dia? Tak ada. Tetap kita nak baca Fatihah. Tak pernah jemu. Tambah pula dibaca dengan lagu yang sedap. Suara yang merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tiap-tiap hari nak dengar 20 rakaat semayang terawih pun tak sedar, tak terasa pun. Sebab tidur. Kita ingat dia semayang, rupanya dia tidur kat tiang. Oh, semayang terawih di Masjid Haram tu tak terasa saya, Ustaz. Sedar-sedar 20 rakaat dah habis, Ustaz. Yelah, kamu tidur. Orang lain sembahyang memang kamu tak terasa. Baik, kemudian in huwa illa zikrun wa quranum mubin. Al-Quran itu tidak lain melainkan satu peringatan. Zikrun. Islam ni agama nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama nasihat. Sebab itu dalam Islam penuh dengan zikrun. Al-Quran, zikir. Ceramah, zikir. Kuliah, zikir. Khutbah, zikir. Nasihat, menasihati, zikir. Semua benda yang berlaku kepada kita ini zikir. Pokok, kita tengok pokok itu peringatan daripada Allah. Nama dia zikir. Macam mana pokok ni daunnya warna merah, daun itu warna hijau, yang ni pula pasal apa warna? Warna oren daunnya. Tengok bunga raya, ya Allah, caranya tengok bunga ti ayam, ya Allah, berserinya, ya Allah. Padahal tumbuh di tempat yang sama. Di belakang rumah kita ada 3 pokok mempelam. Tapi 3-3 pokok tu mengeluarkan hasil yang tak sama rasa dia. Yang tepi ni masam sikit, yang tengah-tengah tu manis, yang nombor 2 tu berulat. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala buat. Duduk di air yang sama, dapat hujan-hujan yang sama, tanah-tanah yang sama, tapi rasa berbeza-beza. Bila kita fikir kekuasaan Tuhan tu, ya Allah, Masya Allah, itulah nama dia zikrun, zikrun. Daripada situ kita boleh buat peringatan. Masya Allah, hebatnya, ya Allah. Daripada tunas yang kecil, tiba-tiba jadi pokok kelapa. Kemudian mati. Begitulah kita. Daripada budak yang kecil, besar-besar-besar-besar, sudah tua. Tak lama lagi, jalan. Peringatan pada kita. Insaflah, zikrun. Tengok pada bukit, Masya Allah, bukit. Besarnya bukit, tingginya gunung. Berat tak gunung? Berat. Besar? Besar. Tapi Allah offer pada gunung. Wahai gunung, aku beri offer kamu jadi khalifah. Takbir seluruh bumi. Kamu sanggup? Gunung kata tidak. Kami tak sanggup memikul amanah.
Bila tanya pada manusia, kamu sanggup, sanggup memikul amanah? Manusia yang kecil kemetot sanggup. Sebab tu Imam Ghazali kata, benda yang paling berat ialah amanah. Sebab gunung pun tak sanggup ambil, segala benda tak sanggup ambil, pasal berat. Benda yang paling berat ialah amanah. Bila kita dah pegang amanah tu, imam berat. Subuh kena bangun, raya tak boleh cuti. Orang lain yang tak jadi imam, dia boleh pergi rumah anak dia seminggu, jalan dua minggu rumah anak. Tok imam boleh pergi? Tok Bilal boleh pergi? Tak. Orang lain balik kampung, Tok Bilal menung-menung, siapa nak azan? Beratnya jadi amanah. Amanah seorang suami berat. Pasal Nabi kata lah, setiap satu benda dia ada hak. Inna rabb inna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan. Disebut di situ, fasum wa aftir faqum fanam. Allah Taala sebut pada Tuhan kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak, pada tubuh badan kamu ada hak. Bila kamu berpuasa, bukalah. Bila kamu bangun, tidurlah. Jangan terus tak tidur-tidur, bangun aja. Masing-masing ada hak, itu amanah. Ya, amanah pemimpin lagi berat. Tapi sekarang orang berebut nak jadi pemimpin, dia tak tahu. Hei, berat nak tanya. Rakyat susah, dia kena tanya. Rakyat tak menikah, dia kena tanya. Pemimpin besok, tuan-tuan, di antara yang dia kena tanya ialah, kenapa kamu tak cari jodoh untuk dia? Jaga-jagalah ketua kampung. Ketua kampung kena cari mana yang tak menikah ni, kena bagi menikah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, wa'ankihul ayyama minkum, dan suruhlah, carilah mereka ni kahwin. Kahwinkan orang yang bujang-bujang ni. Menunjukkan perintah tu bukan perintah ada mak bapak aja, perintah pada pemimpin, pemimpin kecil, pemimpin besar. Cari jalan, jangan biarkan mereka ni tidak ada pasangan hidup. Cari jalan. Baik. Yang kedua, Quran ini apa? Wa Quranum mubin, kitab yang memberi penerangan atas apa-apa benda sekalipun. Apa benda yang tuan-tuan tak faham, sila rujuk pada Quran. Quran akan bagi jawapan. Tuan-tuan nak cari ada tak makhluk asing di langit, di planet lain, ada tak makhluk asing? Rujuk Quran. Boleh tak kita hidup di bulan? Rujuk Quran. Boleh tak kita ni duduk di planet Mareh? Udah jemu duduk simpang pulai. Letih, kata dia. Aku nak lari duduk di planet Mareh lah rasanya. Buka kebun sana. Boleh ke tidak? Quran bagi jawapan. Quran bukan setakat untuk baca Yasin orang mati je. Quran untuk semua. Nak memerintah, nak buat ekonomi, penyakit. Saya syorkan ustaz-ustaz yang ada pandai-pandai ngubat orang ni, buat rawatan-rawatan perubatan ni, buka lah hospital. Hospital mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ni kalau saya tanya, sakit semua sakit ni, tak boleh tidur ustaz. Pergi ke hospital tak mahu tidur ustaz. Nah, masuk hospital, hospital Quran dan Sunnah. Ni kalau tanya ni, tak kita sakit, anak sakit, tak tahu lah ustaz, malam-malam saya malam je menangis. Saya nangis je malam ustaz. Pergi ke hospital pun tak mahu je ustaz. Oi. Banyak ada macam tu. Makcik ni ustaz, sakit kepala, sudah migraine ustaz. Oh, doktor pun tak lalu, sudah macam-macam main dah buat lah. Migraine lah, mainu lah, maini lah, duk sakit kepala juga. Beribu berjuta orang sakit, ikut Quran dan Sunnah, berubatlah secara Quran. InsyaAllah. Sebab tu dah sampai dah masa dia Malaysia ni kena buka satu hospital. Tak boleh lah nak buat kecil-kecil macam Darul Shifa, kena pergi ambil nombor lah, beratok daripada pukul 2 pagi, letih. Buat hospital, suruh kerajaan buka. Panggil Harun Din ke apa benda ke, pergi ngubat situ.
Datuk Mak Kamus ke Datuk Arul, semua orang oleh alim-alim semua ni buka. Di Perak ni berlambak ustaz-ustaz ni. Pusat rawatan sana, pusat rawatan sini, buat hospital. Ada bilik dia, ada wad dia, ada asrama dia, ada bilik rawatan, ada tanda, ada bilik doktor, ada bilik operation. Ha, ada bilik terapi, ada bilik bacaan Quran, macam hospital betul. Ada mesin scan nak tengok apa benda ada. Kena cari jalan. Sebab Allah sebut dalam ayat ini, Quran bukan syair, Quran bukan main-main. Quran itu merupakan peringatan kepada kamu daripada Allah dan menerangkan atas tiap-tiap sesuatu. Untuk apa Quran ini diturunkan? Liyunzira, supaya dia memberi peringatan. Man kana hayya, kepada orang yang hidup. Al-Quran ini untuk orang hidup. Kita banyak baca untuk orang mati. Saya mati baru nak baca. Masa hidup haram baca. Baca majalah, mangga, betik baca. Quran tak ada baca. Yang kedua, hidup di sini bukan makna hidup semata-mata. Hidup di sini maknanya hati orang yang hidup. Orang yang nak ambil agama, orang yang nak ambil Islam, maka bila dia amalkan Quran, hatinya akan bertambah hidup. Tapi kalau hatinya mati, dengar ayat Quran, dia benci, dia pekup telinga. Kalau buka TV tu orang baca Quran, cepat-cepat dia pulas TV lain. Kalau dia buka radio, sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori kita, Tuan Haji Ismail Hashim, dan akan diterjemahkan oleh Datuk Syekh Maknur Mansur Al-Hafiz. Cepat-cepat dia buka era. Era tak ada Quran, dia benci. Pasang radio ayat Quran tu di atas tu, speaker tu, dia komplain, ganggu orang nak tidur, kata dia. Orang yang hidup hati dia, dia dengar orang pasang Quran pagi-pagi, alhamdulillah, alhamdulillah, dah subuh rupanya. Bangun pagi je dengar ayat Quran, tak mulia ke? Perkataan apa yang lebih mulia daripada ayat Quran? Kita tidur, nganga tidur sampai pukul 5. Bangun-bangun pukul 5:30. Oh, Mas Mona duduk menyanyi. Elok ke? Ha, dengar-dengar pagi-pagi dah orang dah menyanyi dah. Ya Allah. Tapi kita bangun pagi-pagi, kita terkejut bangun, tiba-tiba suara yang masuk itu kalimah-kalimah Allah, kalam-kalam Allah, kalam Tuhan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astaghfirullahaladzim. 5:45, lagi 10 minit nak subuh. Perkataan pertama sekali, nun wal qalami wa ma yasturun. Bukannya lama, 15 minit je. Komplain, komplain, komplain. Sekarang sudah tak ada. Bukan negeri kita lah, negeri lain. Sudah tak ada, kata dia. Ganggu orang nak tidur, kata dia. Pulanglah tuan-tuan. Yang bagi fatwanya alim-alim lah ke. Kalau nak ganggu orang bising, kuliah maghrib lagi bising. Pasang speaker atas, pompang-pompang 1:30. Kenapa tak tutup kuliah maghrib? Yang kita baca Quran pagi-pagi itu kejap je, 10 minit je. Anjing menyalak berapa jam? Tuan-tuan kalau berjiran lah dengan orang bukan Islam, bela anjing, anjing dia menyalak sehari berapa kali? Cerita. Tak terkira. Kenapa tak komplain? Azan ni 5 kali je. Tak ada orang azan pukul 3:30 sekali, 3:40 sekali, pukul 4 sekali, tak ada. Tapi anjing, wow, wow, wow. Kenapa tak komplain? Kalimah azan dengan kalimah salakkan anjing, mana bagus? Tapi manusia sekarang mati hatinya. Dia marah, azan bunyi dia marah, orang bang dia marah, orang baca Quran dia marah. Sedangkan itulah kalimah-kalimah yang baik. Dahlah kamu tak baca Quran, kurang-kurangnya dengar orang baca Quran pun jadilah.
Payah tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Allah kata-kata pada apa? Pada kita. Supaya memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Wayahqal qawlu alal kafirin. Dan tetaplah azab Allah kepada orang-orang yang kafir. Dengan sebab bantah Allah, bantah Quran, azab akan sampai pada kita. Jadi jangan kita bantah apa-apa jua hukum yang terdapat dalam Quran. Apa pun hukum, hukum tutup aurat, jangan bantah. Jangan bantah. Allah yang suruh tutup aurat. Jangan kita bantah. Hei, nutup je runsin. Jangan. Ini kemban bakor lemang. Itulah bakor depan rumah berkemban kan batik. Duduk mencangkung, duduk perbetulkan buluh lemang. Masa itulah datang orang naik motor tanya pula, jual ke Kak A? Kak A tu membangun, tak ada jual. Kita duduk garu dada ni. Jadi mak ni tengok lemak ke tengok dada dia? Tutup aurat tu perintah Allah, jangan bantah. Hukum hudud itu perintah Allah, jangan bantah. Bila kita kata tak sesuai, tak sesuai. Bila nak sesuai je kalau tak ada buat? Bila masa nak sesuai je tuan-tuan? Kalau tak pernah dibuat. Macam kita dulu letak pakai tudung. Pakailah tudung. Mak kata, belum sampai masa. Mak, oi, tak sesuai lagi. Pasal tak memakai. Cuba pakai. Sekarang tak boleh tinggal dah pakai. Lagi cantik pada tak pakai. Cantik orang pakai tudung. Ada bermak rombok macam aiskrim. Warnanya cantik aja, macam pelangi pun ada. Saya semalam jumpa satu perempuan pakai tudung. Belah sini oren. Belah sini hijau. Lain benar tengok ni. Fashion. Belah sini sebelah dia oren. Ini warna lain. Dengan sebab kita pakai tudung lagi cantik. Lagi segak. Uban pun tak nampak. Nah, rambut pun tak jatuh dalam gulai. Cuba tengok chef yang masak di hotel. Pakai kepiah tak? Tu dia punya tinggi kepiah belagu dengan pintu. Cuba tengok doktor bila operate orang pakai tak tudung? Pakai. Nurse pakai tudung, nurse pakai tutup muka, doktor tutup muka, rambut tak nampak. Cuba tanya pada chef, pakai pun hang pakai tudung bila masak? Menjaga kebersihan. Tanya pada doktor yang buat operation, kenapa hang pakai tudung masa operation? Menjaga kebersihan. Maknanya Islam ni dia suruh pakai tudung. Memang lama ada Islam ni suruh kita jaga kebersihan. Nampak? Tak ada kita nak garu kutu tak jatuh. Ini cantiknya Islam, Masya Allah. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada kuliah kita. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi pada 6 hari bulan 10 ya. 6 hari bulan 10 aja. Tulislah. 10 malam. 10 malam. TV 1. Ya, siaran langsung forum perdana Ustaz Kazim. Okey, 6 hari bulan 10 minggu depanlah. Ya, minggu depan rakam je, rakam-rakam. Bukan senang Ustaz Kazim keluar TV ni. Yang kedua, rumah Menteri Besar hari Ahad ni ada ya. Hari Ahad ni ada. Insya-Allah 2 hari bulan. Dan insya-Allah saya akan bacakan pada tuan-tuan doa. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ijazah nanti. Tuan-tuan boleh amalkan doa untuk membatalkan sihir. Jadi datang ramai-ramai sewa bah lah senang. Ajar-ajar sewa bah. Bawa oleh bakji-bakji ni. Okey, insyaAllah. Senang. Pukul 9 pagi, rumah MB kita. InsyaAllah kita akan baca 7 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha? 6 hari bulan, TV 1, rumah MB hari Ahad nanti. 2 hari bulan. Rumah MB hari Ahad lah nak mari ni. Lagi 3 hari apa? Jumaat, Sabtu, Ahad. Ha. 2 hari bulan. Pagi 9 pagi. Okey ya. Baik, cukup. Saya nak balik lah. Wallahu a'lam. Minta maaf jika terkasar bahasa.
Jadi tuan-tuan, Cik Ali dah ambil dah gambar semua ni. Dah ya. Ha, jadi gambar ini akan keluar pada bulan 11. Bulan 10. Ha, bulan 10 akan keluar nanti. Okey, nanti saya beritahu lah. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada